Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu KS ya. Ini sekarang lagi di Kutoarjo, terus mau lanjut ke Purworejo ya. Ini jadi mau gas tipis-tipis nanti antara ke Jogja, ke Wonosobo, ke Dieng, terus ke Banjarnegara gitu. Ini sama temenku nih ya, motor custom dari Purworejo ini ya. Ini motornya ini ya, Buber ini. Ini anaknya ini. Nah ini nih, namanya Willy nih. Oke, namanya si Willy ya. Terus itu motor aku juga di belakang itu di kebun-kebun di situ. Di bukan kebun sini ya, tanaman-tanaman gitulah. Terus ini mau diajakin ke kemana ini ya namanya ya? Kita mau ke bengkel dulu. Nih. Oh ya ini mau ke bengkel dulu nih sama Mas Willy nih ya. Ke bengkel motor gua ngebul kali. Oh ini motornya ngebul katanya ya. Bengkel kita nginep di base camp baru di besok kita. Iya. Kosta namanya base camp ya kalau saya. Sekarang udah sampai nih ya di tempat motor custom Purworejo ya. Ini ada motor custom juga nih. Basicnya nggak tahu motor apa itu. Terus ini ada motor Thunder ya. Punya anak motor custom Purworejo nih. Terus nih mau ngecek dalamnya gimana ya, kita review dulu nih tempatnya. Ya, gerbek nih. Oke ini ya. Ini jadi ya, anak-anak motor custom Purworejo ya ini ya. Ada Mas Willy ini. Tadi udah ketemu. Yo, ya jemput aku. Tadi gue jemput dia nih. Oh ya, ini sama Mas siapa nih ya? Kristianto. Iya. Ini Bugil. Enggak pakai baju ya. Sini sama Mas siapa nih ya? Mas Reza. Oh, Mas Reza. Oke okay, ya ini. Ini jadi basecamp-nya motor custom Purworejo ini ya. Nabrak banget parah. Iya. Laki. Anak laki banget ini. Iya, laki. Ini ada anduk juga ini ya. Sini. Anduknya di review lah. Iya. Nanya. Tapi seketika nanti kalau ada orang tua mungkin bisa diperesin ini ya, tempat-tempat pasti. Ini pasti. Pokoknya kalau ada orang tua kedengeran langkahnya 5 langkah dari sini, udah rapi. Kopi juga ini ya, langsung dibuatin kopi nih tadi, datang cuma lupa lagi buat video. Ini juga nyetok premos ini. Ada rice cooker juga nih, ada nasinya nih. Ada gula, terus... Knalpot setang loh. Iya, knalpot setang di sini pokoknya campur lah. Terus, makanya ini pakai... apa mie-nya instan banget ini, nggak usah direbus ya, tinggal dikremes udah langsung mateng kan dimakan. Terus ini mau riding sih aslinya, cuma motornya lagi dibenerin ini si Willy. Oke, jadi ini temen ke waktu kecil ya, datang nih dari Purworejo. Ini motornya sih bagus ya ini ya, motor herek kalau salah, ini masuknya motor herekan ini ya. Dari Purworejo langsung kali kesing ya. Ini dengan Mas bagusnya. Wes, gimana Mas Bagus? Sehat kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Nih waktu kecil nih ya temanku ini. Anjir sekarang beda banget kok. Iya. Tambah kakak banget kayak. Wih. Kayak India loh irungnya loh. Ya, irungnya. Asik banget. Ki harus bahasa ngapak sih ki? Bahasanya Jepang ya. Bahasanya Jepang. Oh, Jepang. Jepang Korea lah ya, campur. Yo. Prasmanan bos. Oke guys, ini lagi makan ya. Makan bang. Ya, makan bareng ini. Sama-sama nih. Nemco ini mas. Apa ini? Yang ini apa namanya? Bentuk gundal ya. Reding kabut ini. Reding kabut ya. Reding kabut. Reding kabut ini. Mantap yo. Reding kabut sangat Purworejo ini. Kira Purworejo mana mas? Purworejo, Sindurjan. Sindurjan ya, iki di Sindurjan ya, iki senjana iki kelihatan jelas iki dari sawah-sawah ya. Terus di belakang ini gunung-gunung itu, bukit-bukit di belakang itu. Nah itu ya, itu trouble lagi dibenerin ini ya, jadi enggak gas dulu ya ini ya, lagi masih dibenerin. Jadi nggak bisa reading dulu nih. Istirahat dulu ya. Mekaniknya udah kualahan. Kali ini nggak jadi reading karena ini ada motor satu yang
bermasalah. Jadi kita lanjut gasnya itu besok pagi ke Wonosobo.